Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 3 kemenangan KO dari Chris John, sang legenda tinju Indonesia. Saat ini, sang legenda tinju Chris John memiliki rekor 48 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 3 kali seri. Chris John lahir pada tanggal 14 September 1979 di Banjarnegara, Indonesia. Chris John memulai debutnya pada tanggal 4 Juni 1998. Chris John memulai karirnya pada tahun 1998 hingga 2013. Dan berikut adalah 3 kemenangan KO dari Chris John, sang legenda Indonesia. Yang pertama, Chris John versus Dai Kyung Park. Dai Kyung Park memiliki rekor 6 kali kemenangan, 5 kali kalah, dan 1 kali seri. Dai Kyung Park berkebangsaan Korea Selatan. Chris John berhasil membantainya di ronde ke-6. Pertarungan ini dilaksanakan di Indosiar Studio, Jakarta pada tanggal 3 Juli 2003 untuk memperebutkan gelar juara PABA Feather Title. Petinju Dai Kyung Park bertambah muda. Bersedia bertarung Dai Kyung Park. Yang kedua, Chris John versus Zaiki Takemoto. Zaiki Takemoto berkebangsaan Jepang. Zaiki Takemoto memiliki rekor 23 kali kemenangan, 8 kali kalah, dan 2 kali seri. Chris John berhasil menghajar babak belur dan mengalahkannya di ronde ke-6. Pertarungan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2007 di Kobe Fashion Mart, Kobe. Pertarungan panas ini untuk memperebutkan gelar juara World Boxing Association World Feather Title. Dan yang ketiga, Chris John versus Shoji Kimura. Shoji Kimura saat ini memiliki rekor 24 kali kemenangan, 5 kali kalah, dan 2 kali seri. Shoji Kimura ini berkebangsaan Jepang. Chris John berhasil mengalahkannya di ronde ke-6. Pertandingan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012. Di Marina Bay Sands Hotel, Singapura. Pertarungan ini untuk memperebutkan gelar juara World Boxing Association Super World Feather Title.
na tą walkę z udziałem Chrisa Johna. Bardzo się nastawiano, liczono, że to będzie efektowne zwycięstwo mistrza świata. I kolejne te prawe z góry, które spadają na głowę Kimura, ale Kimura nie zamierza, proszę Państwa, przegrywać tego pojedynku przed czasem, choć trudno to oczywiście mówić, co działo się w tych rundach, których nie widzieliśmy. Natomiast no wydaje się, że ta przewaga Chrisa Johna jest dosyć wyraźna. Z tego 6 września 2003 roku, a więc 9 lat temu zdobył tytuł.